Selamat siang adik-adik semua. Selamat ya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Tucil alias tukang cerita untuk anak kecil. Kali ini Tucil mau bercerita tentang seekor anak anjing yang ingin mencari keluarganya. Tapi sebelum Kak Tucil bercerita tentang anjing kecil itu, Kak Tucil pengen nyanyi bersama adik-adik ya. Nyanyi ya, oke, sebelum dimulai ceritanya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau kali lagi ya, sekali lagi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati. Terima kasih. Tucil masuk dulu ya. Setelah itu kalian akan melihat dan menikmati cerita anjing kecil yang mencari keluarganya. Oke. Kakek dan nenek pun ia tak punya. Anjing kecil sangat kesepian. Hatinya berduka. Ibu, Mak. Aku rindu, Mak. Dengan langkah gontai, anjing kecil berjalan menyusuri tepi hutan belantara. Ia penuh harap dapat berjumpa keluarga. Untunglah ketika ia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, seekor kerbau mencoba mendekatinya. Ia
Itu kelihatannya sendiri saja. Aku sedang sedih. Ayah ibuku tidak ada. Ayah ibuku tidak ada. Aku sendirian. Aku sedang mencari keluarga, berbohong. Oh, kamu sedang sendiri. Iya, betul. Sedang bersedih. Iya, betul. Aku juga. Hah? Aku juga sedang bersedih. Iya, aku kenapa? Bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Hah? Boleh. Kita sama-sama ya. Oke.